Satu lagi nih sahabat seru ya, makanan yang wajib jadi pilihan untuk menu utama berbuka puasa Anda. Nasi kuning ayam penyet milik Pak Hashim yang terletak di kawasan lapangan Pancasila Kota Palopo. Stan yang mulai buka pukul 15.00 WITA selama bulan puasa ini menawarkan berbagai varian menu lauk yang cocok untuk lidah masyarakat Palopo. Menu yang disediakan yakni nasi ayam penyet, nasi ayam rica-rica, nasi ayam lalapan, nasi kuning, dan dangkot. Harga yang ditawarkan pun relatif murah. Cukup merogoh kocek Rp10.000, sahabat Surya sudah dapat menikmati menu-menu nasi kuning ayam penyet milik Pak Hashim. Pak Hashim mengatakan sudah geluti usahanya selama 3 tahun lamanya, mulai 2021 hingga saat ini di lapangan Pancasila. Dulunya ia menjual beberapa mainan anak di lapangan Pancasila. Namun melihat peluang bisnis kuliner, Hashim pun berpindah haluan dan memilih untuk membuka usahanya ini. Hashim juga mengatakan perharinya ia mampu menghabiskan sekitar 80 porsi nasi ayam penyet, di mana di antaranya menu andalan yang laris dijajakan, yakni nasi ayam rica-rica, nasi ayam lalapan, dan ayam penyet. Sampai 40 porsi kan 800 sampai 80 porsi rica-rica sama lalapan sama ayam penyet. Ya mudah-mudahan sudah lebaran ini banyak pembelinya, minatnya lagi orang Pancasila. Nah, bagi sahabat Seruya yang ingin mencicipi nasi ayam penyet milik Pak Hashim, boleh banget untuk datang ke stan miliknya yang bertempat di Jalan Anggrek, Lapangan Pancasila, tepatnya depan AM Palopo City. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.